Halo guys, jangan lupa ya subscribe dan like Ragil HKM 88. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi melihat memuat sawit pakai motor karena lokasinya ada di lereng pegunungan, jadi nggak bisa mobil masuk ke areal perkebunan. Inilah caranya pemuatan buah sawit yang sudah dipanen atau dipetik, yang sudah matang. Ini buah-buahnya, tuh. Dengan memakai motor Honda Supra 125 yang sudah dimodifikasi memakai kayu balok supaya memudahkan untuk pemuatan buah sawit yang sudah matang. Itu caranya dengan begini, sangat mudah masuk-masuk ke areal perkebunan sawit yang tidak bisa dicangkau dengan mobil, baik di lereng-lereng gunung atau di tempat-tempat yang terjal arealnya. Nah, ini tuh muatnya diambilin, itu dimasukin. Nah, ini mesinnya mati. Kumpulkan buah sawitnya, nanti di bawah ke penampungan atau pengepulan di jalan besar yang mobil sudah bisa masuk untuk memuat dibawa ke lapak sawit. Terlalu besar, banyak banget. Oh. Inilah prosesnya, tunggu nanti sampai di sana, sampai pembongkaran. Oke, terima kasih telah melihat di channel YouTube Ragil HKM88 nya. Semoga teman-teman semua suka untuk like, subscribe dan komentar di channel saya YouTube Ragil HKM88 nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.